Hai semotor, ketemu lagi dengan saya di channel Bluebird Bali. Hari ini saya akan berbagi tips cara menubles ban bocor. Mungkin Anda pernah mengalami ban mobil Anda bocor tiba-tiba di perjalanan, atau mungkin di garase ban mobil Anda terkena paku. Sebenarnya hal itu sangat mudah diatasi. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah didapatkan di toko spare part atau perkakas. Dan juga alat ini bisa ditaruh di mobil, dimasukkan ke dalam kotak tool kunci roda Anda. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu dongkrak, tang, pompa. Pompa ini bisa juga digunakan dengan pompa mekanis. Alat tubles ini bisa dibeli dengan harga terjangkau dengan satu paket. Yuk kita mulai proses penambalan bannya. Kali ini ban yang bocor adalah ban bagian depan. Sebelum melakukan penublesan, kita lakukan pengajalan roda pada bagian roda yang tidak bocor. Jikalau ban depan yang bocor, lakukan pengajalan roda pada bagian belakang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita lakukan pendongkraan pada bagian frame. Kita pasang dongkrak pada bagian yang aman. Kita lakukan pencabutan paku pada ban yang bocor. Kemudian kita lakukan penitikan pada ban yang bocor. Dan inilah alat tublesnya. Kita cari satu biji saja. Kita masukkan ke dalam alat tubles. Kita cabut penandanya. Kemudian kita lakukan penublesan. Putar posisinya 90 derajat, kemudian langsung cabut. Kemudian kita potong karet tubles yang tersisa supaya terlihat lebih rapi. Kemudian kita lakukan pengisian angin sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian kita turunkan dongkraknya. Cukup mudah kan? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan tips-tips lainnya. Tonton terus ya!